ini kegiatan BI ya, Bank Perwakilan Bank Indonesia, yang kita sangat berkepentingan. Artinya kita harus merubah apa ya, merubah suatu paradigma baru. Karena ini kan sudah perubahan lingkungan strategik. Ini acara BI ini bagus artinya untuk menggugah kreativitas dan inovasi kita ya, keluar dari kebiasaan lah. Karena ini adalah satu keunggulan kompetitif yang kita miliki, yang komparatif dan kompetitif yang dimiliki oleh Batam ya. Artinya kalau kita hanya mau mengikuti ya, pola perdagangan yang lama, kita akan ketinggalan. Karena Batam ini hanya akan jadi investasi sisa. Kita harus menciptakan suatu yang baru lah, itulah yang hari ini di-show-kan ya, oleh kawan-kawan BI ya, serta kita semua lah, untuk menampilkan apa sebenarnya icon ataupun satu selling point baru Batam untuk mensejajarkan diri kita dengan wilayah-wilayah lainnya seperti Dubai. Tidak mustahil, karena ini adalah satu unggulan selling point itu sendiri, yang Islamnya sendiri saya kira di atas 1 miliar orang ya. Non muslimnya lebih, nilai transaksi di atas 2 triliun US dollar per tahun tahun 2018. Nilai produk-produk halal itu. Nah, ini akan berkembang lagi, tambah jasa saham itu akan mencapai, kalau diperkirakan tahun 2023 itu sampai dengan sekitar 6.500 triliun US dollar. Besar banget kan? Batam harus mengambil porsinya. Oh ya, Bank Indonesia ini adalah menginisiatif kita yang menyambut. Maka saya kan saya bilang yang paling penting dalam kesempatan ini, kalau adalah produk syariah halalan toiban yang berbasis IT ya kan, dia menghadapi dua tantangan. Basis IT itu dia mengharapkan light touch itu adalah regulasi dan birokrasi jangan terlalu banyak mengganggu. Yang kedua, jangan ada invisible authority. Artinya saya alami di Batam ini, peraturan sudah jelas, tiba-tiba ada surat dari eselon 2 yang mengganggu. Nah, ini tidak akan jalan. Ini harus dibuang. Itu yang namanya ekosistem. Ekosistem ekonomi syariah itu berbasisnya memang light touch sama no invisible authority.